Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Mina. Saya bersekolah di MTs Anur Monano. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah singkat dari salah satu ulama dinasti Abbasiyah, yaitu Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari lahir di bulan Syawal tahun 194 Hijriah di kota Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Ia dididik dalam keluarga yang taat beribadah. Imam Bukhari merupakan ulama yang banyak menulis kitab hadis. Kitab-kitabnya menjadi rujukan bagi umat Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia. Ia wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah. Kemudian jenazahnya dimakamkan di Kartan, sebuah desa di Samarkand. Demikianlah kisah singkat dari Imam Bukhari. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidup.